memintakan ampun akan dosa-dosanya setelah wafat. Anak zina itu, sebutan anak zina itu, apa namanya, harus dihapuskan jika anak itu telah besar. Dia digunakan kalimat anak zina itu dalam masalah status nasab saja. Maksudnya ini anak hasil dari hubungan zina. Anak itu tidak berhak untuk hubungan zina. Dia lahir karena fitrah orang tuanya yang berdosa. Tidak ada bedanya anak terlahir dari hubungan zina dengan anak terlahir dari hubungan nikah. Ada hadis mengatakan bahasanya tidak akan masuk ke surga anak yang terlahir dari zina yang dhaif, lemah. Tapi saya juga sebagai sandar. Ada yang menghasankannya hadis itu namun tidak kuat maknanya. Berselisih hadis yang sahih. Kullu mauludin yuladu ala albir. Setiap yang lahir dari modal fitrah. Jangan kan anak zina yang orang tuanya masih muslim begitu. Yang lahir di kafir pun dikatakan fitrah. Apalagi anak yang muslim kan begitu. Jadi jauh ini karena hubungannya anak ini dengan masalah dosa orang tuanya. Ya anak ini menjadi soleh. Doa soleh bahkan doa orang tuanya bisa berlaku. Allah tidak pelit dengan hidayah. Allah menghidayahkan siapa saja. Kemudian status. Jadi kesimpulannya adalah bisa dan dapat seorang anak yang terlahir karena dosa kedua orang tuanya mendoakan dosa dari kedua orang tuanya. Dosa itu Allah ampuni. Semua Allah ampuni. Dosa berzina, dosa minum khamar, yang ampuni oleh Allah sampai taubat. Ada dosa yang menjadi apa itu syirik, itu berbahaya. Yang menjadi image di masyarakat kita itu dosa yang paling besar itu zina. Sudah cap, sudah zina kan? Bagus sebenarnya itu. Bagus, barat biar orang menjauh gitu kan. Tapi ada yang besar. Syirik, sihir, itu besar semua. Kalau tidak bertaubat kepada Allah SWT dalam masalah terhadap syirik, terancam masuk neraka. Kalau zina harus besar, pada hati dan keadaan apa namanya, dia sudah bersih yang menurut mereka telah menggulung kepada taubat tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Belum pasti masuk neraka. Siapa tahu Allah mau ini. Kalau syirik, tidak begitu, pasti. Kalau dia mati dalam keadaan syirik, besar,